بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kedua, rintangan yang datang kemudian. Yang kedua ialah hal-hal yang mengkhawatirkan keinginannya dan maksudnya. Jadi orang yang beribadah kepada Allah akan menemui beberapa rintangan-rintangan. Rintangan yang pertama yang datang kepadanya adalah kekhawatiran masalah rezeki. Khawatir terhadap masalah rezeki ini diatasi dengan perilaku atau akhlak yang bernama tawakal. Nah, kemudian setelah itu datang lagi rintangan-rintangan terhadap orang yang beribadah, yaitu mengenai keinginan dan maksudnya. Untuk mencukupi hal yang mengkhawatirkan, khatarul akhtar, hanyalah ada dalam pasrah engkau kepada Allah. Karena itu engkau hendaklah pasrah, memasrahkan segala urusan engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau aku beribadah terus menerus, kayak apa kayaknya mun aku garing. Nah, untuk itu serahkan kepada Allah. Mun aku beribadah terus kepada Allah, kayak bagaimana aku menghadapi keluarga. Nah, urusan itu serahkan kepada Allah. Memasrahkan segala urusan engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ini karena dua hal. Artinya kenapa kita memasrahkan urusan kepada Allah? Karena ada dua perkara. Satu, ketenangan hati seketika. Apabila urusan yang akan datang yang kita hadapi itu adalah pasrah kepada Allah, itu akan memberi ketenangan hati. Sebab segala urusan itu apabila agung lagi samar, artinya baikkah, kadakkah, nah akan datang itu kita kada tahu. Tidak dapat diketahui mana yang benar dan mana yang salah. Maka hati engkau tentu goyang dan nafsu engkau bingung. Engkau tidak tahu apakah engkau terjatuh pada kebenaran ataukah salah. Kalau engkau menyerahkan urusan itu kepada Allah Ta'ala, engkau pasti mengerti, mengetahui bahwa engkau dianggap pada kebagusan dan kebaikan, sehingga engkau selamat dari perkara yang mengkhawatirkan. Mara bahaya dan selamat daripada maksiat. Dengan tenang hati dalam seketika, ketenangan hati aman dan nyaman di hati ini merupakan suatu keuntungan besar. Hati yang tenang itu merupakan satu keuntungan yang besar. Karena dengan hati yang tenang itu, kita akan bisa melakukan sesuatu-sesuatu kebaikan. Dengan hati yang tenang, kita akan bisa fokus dalam beribadah kepada Allah.
Nah, untuk bisa menenangkan hati tadi terhadap kekhawatiran-kekhawatiran yang akan datang, maka serahkanlah urusan akan datang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Guruku sering berkata dalam majelisnya, tinggalkanlah tadbir. Tadbir itu artinya mengatur. Serahkanlah kepada Zat yang menciptakanmu, maka engkau bakal inat. Beliau guruku membaca sebuah syair mengenai hal ini. Inna man kana laisa yadri apil mahbubi naf'un lahu awil makruhi la hariyun bi ayyu pawwida ma ya'jizu anhu ila alladhi yakfihi al ilahil birri alladhi huwa birra'fati ahna min ummihi wa abihi. Orang yang tidak mengetahui adakah dalam perkara yang ia senangi terdapat manfaat baginya ataukah merugikannya. Tahulah kita manfaat itu di mana datangnya. Barangkali sesuatu yang selama ini kita benci, di situ adanya manfaat untuk kita. Barangkali sesuatu yang selama ini kita sayangi, kita cintai, ternyata itulah yang menyakitkan kita. Itulah yang merugikan kita. Itulah yang menyebabkan kita celaka. Nah, kita kada tahu. Sudah semestinya jika ia menyerahkan apa yang tidak dapat ia biriskan kepada Zat yang kuasa mencukupinya, yaitu Tuhan yang lebih balas kasih kepadanya daripada ibu dan bapaknya. Nah, jadi pertama, kenapa kita disuruh menyerahkan urusan-urusan yang akan datang itu kepada Allah? Pertama, agar mendapat ketenangan hati. Yang kedua, didapatnya kebaikan dan kebagusan di belakang hari. Ini karena akibat urusan yang kita hadapi itu samar. Banyak perkara jelik yang terkandung dalam bentuk yang baik, dan banyak pula kemudaratan yang terkandung dalam keadaan yang bermanfaat. Banyak racun yang menyerupai madu, padahal engkau tidak mengetahui akibat dan rahasia perkara itu. Jadi apabila engkau memastikan sesuatu perkara dan mengelulanya dengan pilihan engkau secara pasti, maka tidak lama engkau tentu terjerumus ke dalam kerusakan sedangkan engkau tidak merasa. Ada satu cerita. Seseorang yang tekun beribadah memohon kepada Allah agar diperlihatkan iblis kepadanya. Abid ini orang ahli ibadat, minta lawan Tuhan hendak diperlihatkan iblis. Ya Allah, perlihatkan kepadaku iblis, hendak tahu kaya apa iblis itu. Lalu diberitahu si Abid tadi, diberitahu janganlah minta yang demikian itu. Nah, kada perlu minta lawan Tuhan bertemuan iblis itu, kada perlu. Mintalah keselamatan. Yang penting minta lawan Tuhan agar selamat daripada iblis. Jangan minta hendak bertemuan iblis. Orang itu tidak mau, tetap memohon kepada Allah agar diperlihatkan iblis.
itu dipadahakan kan kada perlu juga betamu iblis tu apa gerang. Yang penting kan selamat dari iblis. Tetap ini hendak melihat iblis juga kayak apa. Maka Allah memperlihatkan iblis kepada orang itu. Ditamuakan Tuhan lawan iblis, nah iblis. Ketika orang itu melihat iblis, maka ia bermaksud memukulnya. Begitu iblis muncul, hendak memukul si Abid lawan iblis. Lalu iblis berkata, ujar iblis, seandainya engkau tidak hidup 100 tahun, pasti aku membinasakanmu dan menyiksamu. Ujar iblis menjawab, si laki-laki hendak memukul lawan iblis. Ujar iblis, sayang ikam ini berumur 100 tahun, bang. Nyaka ikam berumur kada sampai 100 tahun, sudah ikam ini kubunuh hari ini juga. Hilang iblisnya, kada ada lagi itu. Orang itu terbujuk oleh ucapan iblis yang demikian itu. Dan ia berkata dalam hati, wah umurku masih panjang. Jadi si Abid nih, berarti umurku masih panjang. Karena iblis tadi madahakan, jakanya ikam kada berumur 100 tahun, ikam ini sudah kumati. Berarti aku ini masih panjang umur. Masih lagi 60 tahun hanya mati, ini hanya 40 umur. Nah kalau begitu, aku akan hidup seinaknya dulu, baru nanti aku bertobat. Orang itu pun mulai menjadi orang fasik dan meninggalkan ibadahnya. Akhirnya ia mengalami kerusakan agamanya. Akhirnya orang ini mengalami kerusakan agamanya. Kenapa? Sebabnya karena minta sesuatu nang kada perlu diminta. Minta sesuatu nang kada baik diminta, yaitu hendak bertemuan iblis. Iblis adalah makhluk nang khusus untuk mencelakakan manusia. Rupanya tak pikir nanjar iblis tadi. Nyaka ikam kada berumur 100 tahun yang sudah kubunuh hari ini. Berarti panjang umurku nih, iblisnya tahu. Lalu berbuat maksiat, kayak aku cuman gitu bat umur 90 sedangkan aku batubat. Nah jadi hancurlah agamanya. Cerita ini mengandung peringatan kepada engkau supaya jangan memastikan kehendak engkau dan jangan memaksa untuk menghasilkan tuntutan engkau. Jangan hendak memastikan tuntutan. Ya Allah, hambamu. Jadikanlah hambamu ini orang yang kaya. Jangan. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang tinggi pangkatnya. Jangan minta kayak itu. Jangan memastikan. Cerita ini juga menakut-nakuti engkau dari melanturnya angan-angan. Karena merasa umur tadi masih 100, jadi iblis, lalu barang aja dulu, kayaknya tubat. Karena melanturnya angan-angan itu merupakan penyakit ibadah yang sangat besar. Kita kada tahu yang akan datang itu apakah baik jadi orang kaya atau baik jadi orang miskin. Kita kada tahu. Kita kada tahu nah akan datang apakah baik hidup membujang atau kawin, kada tahu. Kita kada tahu nah akan datang kena apakah baik beisi anak atau kada, kada tahu. Nah oleh karena itu kita kada boleh memastikan kehendak terhadap hal yang kita kada tahu itu. Jangan hendak minta lawan Tuhan sesuatu yang kita sendiri kada tahu baik kadanya menurut Allah. Artinya benar sekali orang yang mengucapkan syair berikut
wa iyyakal mafami'a wal amani pakam umniyatin jalabat maniya. Artinya hati-hatilah terhadap apa yang menjadi kepentingan engkau dan angan-angan engkau, berapa banyak keinginan yang menarik kepada kematian. Orang hendak ke sana, rencana hendak bersenang-senang ke situ. Oh, ternyata sekalinya kematiannya berada di situ. Orang hendak berangkat mencari mengumpulkan harta, padahal di tempat itulah malaikat Izrail menungguinya. Mana tahu kita. Nah, adapun apabila engkau memasrahkan urusan engkau hanya kepada Allah Ta'ala, dan engkau memohon kepadanya supaya dia yang memilihkan apa yang baik untuk engkau, tentu engkau bakal menemukan kebaikan dan kebenaran, serta engkau hinggap pada kebagusan perbuatan. Rasulullah SAW mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha sebuah doa. Allahumma inni as'aluka minal khair kullih, ajilihi wa ajilih ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Wa a'udhu bika minas syarri kullih, ajilihi wa ajilih ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Nah, ini satu contoh doa yang paling baik. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepada engkau, minal khair kullih, dari kebaikan seluruhnya, baik yang aku tahu atau yang aku tidak tahu. Wa a'udzu bika minasyarr, aku berlindung kepada engkau dari kejahatan. Ma'lim tu minhu wa malam a'lam, baik yang aku tahu atau yang aku tidak tahu. Nah, itu doa yang enggak ada betah salah lagi. Kalau kita berdoa diluaskan rezeki, belum tentu baik. Karena banyak orang yang begitu luas rezekinya menjadi orang yang hancur agamanya. Banyak contohnya. Zamannya miskin, zamannya susah, baik ibadahnya, baik menuntut ilmunya. Begitu dia kaya, nah, hancur semuaan. Jadi jangan sekali-kali kita minta kepada Allah kekayaan itu. Serahkan kepada Allah, anak baik kaya, kaya akan. Bila baik miskin, miskin akan. Terserah Tuhan, mana yang paling baik untuk diri kita. Allah Ta'ala berfirman menceritakan hamba yang saleh. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Artinya aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Ta'ala adalah zat yang melihat kepada para hambanya. Fawaqahullah sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'al azab. Artinya Allah menjaga hamba itu dari kejahatan musuh-musuhnya, dan siksa yang sangat buruk turun kepada Fir'aun. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menurunkan pemeliharaan setelah hamba itu memasrahkan urusannya kepada Allah? Juga datang pertolongan Allah untuk mengalahkan musuh-musuh hamba itu dapat tercapai maksudnya. Renungkanlah, semoga engkau mendapat taufik dari Allah insya Allah. Nah, seandainya engkau bertanya karena kurang paham apa-apa yang dijelaskan oleh pengarang tadi, kurang paham, kurang fokus, kurang tujuannya apa, maksudnya apa. Nah, barangkali ada yang bertanya. Coba terangkan arti tentang arti tafwid, pasrah itu kayak apa? Dan hukumnya. Apa yang harus kita serahkan kepada Allah?
nang apa nang dipasrahkan itu, dan apa hukumnya pasrah itu. Ketahuilah bahwa dalam masalah ini terdapat dua pasal yang karena keduanya masalah akan menjadi jelas, yaitu satu, kedudukan tafwid dan hukumnya, yang kedua, arti tafwid, batasannya dan lawannya. Kedudukan tafwid itu, ketahuilah bahwa perkara yang dikehendaki itu ada tiga macam. Perkara yang kita kehendaki nih, itu ada tiga. Ini di antara tiga ini, nang mana kita tafwid, nang mana kita pasrah, nang mana kita berusaha. Satu, muradun, artinya perkara yang dikehendaki, yang engkau ketahui dengan yakin bahwa murad perkara yang dikehendaki itu rusak dan jelik, tidak ada keraguan sama sekali, seperti neraka dan siksa, juga dalam perbuatan seperti kufur, bid'ah dan maksiat. Pertama, hal-hal yang dikehendaki itu ada hal-hal yang pasti kada baik, seperti maksiat, bid'ah, kafir, itu sudah nyata kada baik. Nah, semacam kita seringkali bakal hendak itu padahal maksiat, hendak itu, hendak ini, hendak macam-macam, padahal sudah jelas yang kita kehendak itu adalah satu kemaksiatan. Semacam yang kedua, murad yang engkau ketahui secara pasti bahwa murad itu yang dikehendaki itu bagus. Ada kehendak kita, namanya kehendak ini pasti bagus, seperti surga, iman, sunnah wal jamaah dan sebagainya, ilmu bermanfaat. Engkau boleh menginginkan murad semacam ini dengan memastikannya. Boleh kita berhendak terhadap hal ini pasti. Aku hendak ke surga itu pang mati. Aku hendak dalam ahlu sunnah wal jamaah. Aku hendak tetap iman kepada Allah. Nah, itu boleh kita berpasti. Kenapa? Karena itu sudah pasti baik. Kita minta lawan Tuhan, ya Allah berilah aku ini surga, ya Allah berilah aku ini iman yang kuat, ya Allah matikan aku dalam husnul khatimah, itu sudah pasti baik. Dalam hal ini engkau tidak boleh tafwid, kada boleh pasrah. Urusan mati aku pasrah aja ke surga, ke neraka, pasrah aja aku siapa aja. Nah, kada boleh itu. Karena ini bukan hanang pasrah. Pasrah itu terhadap hal-hal yang belum tentu baik atau kada baik. Nah, pasrah kita kepada Allah. Amun sudah nyata-nyata baik, kada perlu pasrah, bahkan kita minta kepada Tuhan. Ya, doa Nabi tadi sambungannya, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa maqarraba ilaiha min qawlin wa amal wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa maqarraba ilaiha min qawl wa amal wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan yang mendekatkan kepada surga, baik perkataan, perbuatan dan i'tikad. Nah, itu kita pasti minta surga kepada Allah karena itu pasti baik. Dalam hal ini engkau tidak boleh tafwid, kada boleh pasrah.
karena tidak ada perkara yang mengkhawatirkan. Di situ kan ada perkara yang mengkhawatirkan. Engkau tidak ragu bahwa murad semacam ini baik dan membaguskan diri engkau. Yang ketiga, murad artinya kehendak yang tidak engkau ketahui dengan yakin bahwa padanya ada kebaikan atau ada kerusakannya. Seperti perbuatan-perbuatan sunat dan perkara yang diperbolehkan, maka murad inilah yang menjadi sasaran takwid. Di mana kita pasrah itu kepada Allah, di mana kita menyerahkan kepada Allah itu dalam hal yang sunat, dalam hal yang boleh. Kalau hal yang wajib sudah pasti baik, hal yang maksiat haram sudah pasti kada baik. Itu kada ada pasrah di situ. Tapi kalau hal yang sunat atau hal yang boleh, nah itu pasrah kepada Allah. Orang misal sudah naik haji, berarti sudah melakukan kewajibannya. Lalu hendak pulang naik haji nang kedua, sunat haji kalau tuh sunat nang kedua. Nah jangan hendak minta naik haji nang kedua kepada Allah, pasti aku hendak naik haji kini nang kedua kali. Jangan. Atau ya Allah, nah hamba hendak naik haji pulang nang kedua, nah tolongi hamba. Jangan minta kayak itu lawan Tuhan, karena itu sesuatu nang sunat. Pasrahkan kepada Allah, jangan baka hendak kita. Engkau tidak boleh menginginkannya dengan pasti, melainkan harus engkau susuli insya Allah dan syarat baik. Dan syarat baik. Artinya, ya Allah, hamba ini hendak pulang naik haji nang kedua, nah, atau nang ketiga, nang keempat. Ya Allah, hamba ini hendak naik haji nang ketiga, nah, nang keempat. Jika itu baik, nah, jika itu baik, kaitakan lawan jika itu baik. Orang sudah berumrah 10 kali, 5 kali, 6 kali, sunat saja lagi. Kalau hendak pulang berumrah, ya Allah, hamba hendak berumrah, nah. Nah, jangan kayak itu lawan Tuhan, karena itu perkara sunat. Nah, sunat itu belum tentu lawan kita membawa kebaikan. Karena berapa banyak pekerjaan nang sunat akibatnya meninggalkan nang wajib. Nah, jadi kadang mesti baik, oleh karena kadang mesti baik itu pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, hamba hendak berumrah pulang nang kedua, nang ketiga, nah jika itu baik. Nah, jika itu baik. Yang kaya-kaya sugih belum tentu baik, bisa juga baik, bisa kada. Jangan hendak minta kaya kepada Allah. Kalau minta kaya juga, ikat dengan jika baik. Ya Allah, nah, kayakanlah hamba jika itu baik. Panjang umur belum tentu baik. Anak minta bantuan panjang umur, minta ya Allah, hamba minta umur 100 tahun hidup jika baik. Mengalihi orang berdosa. Ya Allah, hamba minta sihat. Nah, sihat belum tentu baik. Banyak orang yang sihat nakal, begitu garing sadar adil. Banyaknya manusia, berarti baik garingnya. Jadi jangan nak minta sihat lawan Tuhan kecuali berkait dengan jika baik. Ya Allah, hamba minta sihat, nah sihat akan hamba jika itu baik. Nah, jadi perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang sunat, nah itulah sasarannya pasrah ini. Arti pasrah apa? Menyerahkan kepada Allah. Amunnya baik, tolong mudahkan. Amunnya kada baik, kada usah palingakan.
orang yang hendak jadi pegawai, orang yang hendak ujian-ujian tes pegawai itu, itu mestinya kayak itu. Jangan sambil hajat supaya lulus, supaya diangkat orang. Itu kada boleh nang kayak itu. Belum tentu jadi pegawai itu baik. Banyaknya orang karena jadi pegawai rusak agamanya. Dulunya kada tahu duit haram, begitu jadi pegawai apa iyanya mengambil duit haram. Nah, kan jadi gara-gara jadi pegawai rusak agamanya. Nah, jadi hendak jadi pegawai ini tuh ayo berdoa, ya Allah hamba diangkat jadi PNS, nah amun itu baik. Amun kada baik kada usah. Jadi mesti berkait syarat baik nih tuh. Karena kada tahu nah akan datang itu baikkah kadakah. Jadi perkara nang wajib pastikan. Perkara nang jahat pastikan untuk ditinggalkan. Nah, perkara sunat, perkara yang boleh ini nang kitab tafwid ini. Di sini andaknya tafwid. Jangan keempatnya di andak tafwid tersalah kena. Jurang ikam mun ka situ, ikam tu dosa. Mun ikam tu ka situ, ikam pacang berdosa kena. Maka ada ko pasrah aja. Nah, ada mah orang kaya itu sudah nyata bila ikam pas itu kena ikam berdosa. Aku pasrah aja. Mun Tuhan melindungi aku, kita terlindungi aja itu aku daripada dosa. Kada kau pasrah bila urusan dosa itu mesti dijauhi. Ikam sembahyang zuhur nah. Wajib ikam sembahyang zuhur. Aku pasrah aja. Sembahyang kah kada kena zuhur terserah Tuhan aja aku. Nah, kada boleh nih tuh pasrah urusan yang wajib. Pasrah itu menyerahkan kepada Allah tuh urusan nang mubah, nang sunat. Dalam murad ini, dalam kehendak ini, engkau tidak boleh menginginkannya dengan pasti. Melainkan harus engkau susuli insya Allah dan syarat baik. Orang kawin sekian tahun, 40 tahun, 50 tahun, kada sering anakan. Anak minta anak lawan Tuhan. Jangan minta anak lawan Tuhan, belum tentu anak tu baik. Jangan-jangan kada anak ni jadi anak nang ahli maksiat, nang maulah susah banyak orang. Jadi ya Allah, berilah hamba keturunan tapi nang salih, nang baik. Nah, jangan mutlak hendak punya anak karena itu belum tentu baik, kecuali ditambah anak nang salih, anak nang takwa. Nah, yuh sama macam keluasan rezeki. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau keluasan rezeki untuk beribadah dan taat kepadamu. Nah, itu kan jadi masalah. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau panjang umur, sihat badan untuk takwa dan ibadah kepadamu. Nah, itu bagus itu. Pasti baik. Jika engkau mengikat menggantung keinginan engkau dengan istisna insyaallah, maka itulah yang dinamakan tafwid ngarannya. Isuk kena ke Banjar insyaallah tafwid ngarannya. Jika menghendaki oleh Allah, tetapuin. Aku hendak ini, jikalau itu baik menurut Allah, tafwid juga ngarannya. Maka itulah yang dinamakan tafwid. Kalau engkau menginginkan tanpa istisna, namanya tamak yang dicela dan dilarang. Aku hendak nukarin itu, pasti itu pang sudah. Katanya bahwa insya Allahnya, nah itu ngarannya tamak, itu dicela di dalam agama. Jadi sasaran tafwid adalah setiap murad, setiap maksud yang mengkhawatirkan, yakni engkau tidak yakin ada kebaikannya. Sesuatu yang kita kada tahu kebaikannya, serahkan kepada Allah. Kayak apa cara menyerahkan kepada Allah tadi? Insya Allah atau syarat baik. Syarat baik.
Nah, bila mana tertinggal insyaallah, tertinggal syarat baik dalam hal-hal yang mubah atau sunat tadi, nah itu ngarannya adalah bertentangan dengan tafwid. Sedangkan tafwid ini adalah sesuatu yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang beriman. Nah, hingga situ. Kemudian arti tafwid pulang. حضرات النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة مع الله وشهدنا النبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله.